Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat jengkol geprek sambal bawang. Mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, sekarang dilanjut aja ke bahan dan cara membuatnya. Di sini sudah tersedia jengkol yang sudah saya buang kulitnya, kemudian sudah saya cuci bersih. Juga ada bawang merah yang sudah saya potong tebal seperti ini. Bawang putih yang sudah saya geprek. Dan juga cabai rawit yang sudah saya bercelah agar nanti saat digoreng tidak meledak. Sekarang ke step selanjutnya ya, masukkan jengkol ke minyak yang sudah panas. Goreng jengkol sampai matang dan empuk. Jangan lupa dibalik agar jengkol matang merata. Menggorengnya cukup dengan api sedang ya teman-teman, agar matang sampai ke dalam. Sekarang jengkolnya sudah matang dan empuk ya, kemudian akan saya angkat dan saya tiriskan. Di sini sudah tersedia cobek, kemudian masukkan jengkol yang sudah digoreng tadi. Kemudian sekarang jengkolnya akan saya tungkerpin seperti ini. Kemudian akan saya geprek terlebih dahulu. Nah, jadi menggeprek jengkol itu bagian atasnya ya, seperti ini dibalik. Jadi jangan bagian dalamnya yang digepreknya, nantinya hancur. Kalau bagian luarnya seperti ini, jadi rata ya teman-teman. Geprek jengkol sampai selesai. Sekarang jengkolnya sudah selesai menggepreknya ya, hasilnya seperti ini. Kemudian sisihkan. Masih dengan minyak yang sama bekas menggoreng jengkolnya tadi ya. Kemudian masukkan bawang merah yang sudah dipotong tebal atau diiris tebal ya. Juga cabai rawit dan bawang putih yang sudah digeprek. Aduk-aduk agar matang merata. Goreng bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit sampai matang. Setelah bawang merah dan bawang putih dan juga cabai rawitnya matang, kemudian akan saya angkat dan saya tiriskan. Masih dengan cobek yang sama ya teman-teman, bekas menggeprek jengkolnya tadi, kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit yang sudah digoreng tadi. Kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga micin. Kemudian akan saya ulek kasar terlebih dahulu. Setelah diulek kasar seperti ini, kemudian masukkan minyak panas yang tadi bekas menggoreng jengkol dan juga bawang merahnya ya. Aduk-aduk agar tercampur dengan minyak panasnya. Setelah semuanya tercampur, kemudian masukkan jengkol yang sudah digeprek tadi. Aduk-aduk sampai sambalnya tercampur atau menempel di jengkolnya ya. Aduk-aduk terus sampai benar-benar meresap ke jengkolnya. Ini cocok banget ya, ditambah nasi hangat, tambah goreng asin, wah pokoknya mah enak banget ya. Silahkan dicoba resepnya, jengkol geprek ala-ala saya. Pokoknya bakal ngabisin nasi sebakul.
Dan sekarang jengkol sambal gepreknya sudah siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.